Hai Bun, selamat malam Bunda. Kita lanjut di tas-tas ya Kak. Kita gaskan ya supaya habis ya. Supaya habis tapi ada mulu. Supaya habis tapi ada mulu ya. Oke Bunda, kita lanjut dengan tas-tas kita ya. Semoga suka ya. Dipantau ya Bunda supaya kita enak reviewnya ya. Dipantau ya. Ya, dipantau saja. Kak, aku punya sling. Ya, kita mulai ya kakakku. Semoga kita sehat, ditambah-tambahkan rezeki ya dari Tuhan ya. Diberikan kesehatan ya. Itu ya. Nah, ini Bunda, aku punya sling. Sling ini cantik. Dia ada 3 warna. Cakep ya. Nilonnya sehat ya. Nah, di sini nih juga sehat. Minusnya pemakaian doang ya. Pemakaian aja ya. Satu ruang berjiper. Di sini juga ada ruangan berjiper ya. Di sini lagi ada di sampingnya. Ya, banyak kali ruangannya Kak, banyak ruang ya. Dan ini cantik Kak, beda sama yang rengge-rengge biasa itu Kak. Ya, beda sama yang rengge-rengge ya, yang biasa kita jembreng rengge-rengge ya, banyak ruang. Dan ini cantik, modelnya juga keren, bahan nilonnya cantik like new. Ininya masih kinclong ya. Ya, banyak ruang sayang, banyak ruang. Nilonnya cantik ya. Ya, di bagian bawah juga sehat. Di sini dia dimix sama kulit. Ya, warnanya cantik. Ini kalau ada yang mau aku kasih di harga 75.000. Banyak ruang 75 ya. Kalau ada yang mau silakan. Ya. Banyak ruang 75.000 ya. Oke. Ini sama bahannya ya. Nih, kalau mau di 75.000 ya, hardware masih kinclong. Mau di 75.000 ya, say 75.000. 75.000 ya, Kak. 75.000. Nah, ini aku punya tas pesta, cantik, Kak. Pestanya cantik. Dia seperti apa namanya itu? Seperti pele borsa, ya, seperti pele borsa. Ya, besinya ini kuning masih kinclong banget ya Kak. Nih, besinya masih kinclong. Nah, di sini ada sedikit warna nempel ya. Nih, ya, oke. Nih, kakak ya perhatikan di sini ada sedikit warna menempel ya. Nah, ini tas pesta, dia 2 warna. Ya, itu semuanya masih aman. Tapi di samping dia ada tap warna ya, manja ya. Aduh. Ada tap warna manja ya, sama di samping sini juga ada ya, samping sini juga ada ya. Kalau ini masih sedikit ya. Oke, dia lengkap dengan talinya sendiri. Ini bawaan ya Kak, dan ini memang beneran cantik. Pojok-pojok semua aman. Brandnya tuh Roxbury. Nah, ini sini ada dari brand Roxbury ya. Roxbury ya sayang. Oke. Roxbury, dia ala-ala Hermes ya. Tarikan jiper sudah Roxbury. Ya, di sini dia ada kotor, butuh dilap sedikit ya, sedikit aja. Nah, hardware-nya masih aman, masih keren ya. Roxbury, warnanya cantik ya. Oke. Nah, di dalam dia seperti ini, ada brand-nya, ada tag-nya. Ada brand-nya, ada tag-nya Roxbury ya, sayang. Nah, dia cantik tas pesta ya. Yang tap warna nggak terlalu menyolok ya Kak. Yang tap warna tidak terlalu menyolok ya di sampingnya. Oke ya, seperti itu ya Kak. Nah, kalau ada yang mau ini kakak sayang ku kasih murah aja karena dia transfer warna, brandnya Roxbury. Kalau ada yang mau ini ku kasih murah 120.000 ya. Tas pesta cantik ya, semuanya masih aman, 120.000 aja. Ini Roxbury 120.000, lengkap dengan tali panjang ya, lengkap dengan tali panjang bawaan ya Kak. Oke.
Kalau ada yang mau aku kasih di 120.000 ya. Cinta 120.000 aja ya. Silakan kalau ada yang mau di 120.000. Nah, ini kak aku punya seling nilon. Seling nilon ini cantik. Dia masih mulus. Nilonnya masih mulus, belum lemas ya. Masih keren, masih kaku ya. Kalau nilon yang sudah bekas sudah lelah pemakaian beda ya, Kak. Dan ini masih lelah pemakaian. Masih kekar ya, masih kekar, belum lelah ya. Dan di sini brandnya ada, Kak. Brandnya Sumdex ya. Sumdex ya. Kalau di sini ada brand Sumdex ya. Nah, tarikan jiper juga dia sudah ada brandnya ya. Sebenarnya dia di sini brandnya Sumdex ya. Kita lihat dalamnya. Oke. Di sini SR ya. Nah, ini Kak cantik loh, Kak. Beneran dia ada brand lengkap dengan tag-nya ya. Jadi di dalam dia ada brand, ada tag-nya, di luar juga menunjukkan bahwa dia itu bukan sling sembarangan ya, Kak. Nah, ini sih sudah brandnya ya, Kak. Jadi bukan sling sembarangan. Bahannya nilon, cantik, warnanya hijau. Kalau mau kasih di 70.000 ya. Mau hijau 70.000 ya, Say. Kalau ada yang mau 70.000 masih bersih ya. Mau hijau di 70.000 sayang ya. Mau hijau di 70.000. Hijaunya di 70.000. Nah, ini kakak sayang, aku punya seling HP. Seling HP-nya cantik. Dia dimix sama kulit asli. Ini kulit asli ya, sayang. Ini ya, kulit asli ya, Say. Ya, dimix sama kulit asli. Dan dia ada brandnya. Brandnya itu Luke. Luke ya. Di sini masih aman, aman ya, Kak. Nah, aman ya, Say. Nih. Ya, dia ada dua ruang ya, cantik. Ya, tiga ruang, di tengah ada berjiper ya. Oke. Nah, ini Say, cantik loh ini, Kak, ya. Ini kulit asli, sayang. Ya, kulit asli ya. Oke, biasa bisa dipanjang pendekkan. Kalau mau kasih di harga, mau HP kasih di harga ya. Luka. Ini 65 ya, sayang. Ambil. Ya, 65. Sob, kalau ada yang mau 65 ya. Oke, 65. 65.000 saja. Nah, ini Kak aku punya solder. Soldernya juga bahannya cantik ya. Masih mulus, belum capek dia, Kak. Masih segar warnanya ya. Di sini ada gambar kupu-kupu ya, Say. Nah, solder. Solder cantik ya, Kak, Say. Cantik banget nih. Ya, dia lucu dan elegan, cantik ya buat dipakai. Ini ada tag-nya. Ya, jadi dia tag-nya ada di sini. Apalah itu tulisannya, Kak? Di sini juga dia ada brand-nya sesuai dengan tag-nya ya, Kak. Sesuai dengan tag-nya. Nah, di sini juga dia ada sesuai dengan tag-nya, Kak. Aku tarikan jipernya. Naon sih iya tah? Aduh, meni hesek bacananya. Teka tingali. Nah, di dalam juga ada brandnya, Kak. Aduh, meni keren ya, mah. Oh, ini Komok. Brandnya Komoknya. Komok sayang. Nah, iya mah halus, bersih pisannya. Bersih banget ya. Brandnya Komok. Komok sayang nih, cantik ya. Si Komoknya cantik ya, Say. Nih kalau mau aku kasih murah aja. Mau Komok ya, dia ada brand ya. 45. Mau Komok di 45, guys. 45 saja, guys. Aduh, ya tapi itu. Ya, 45 si Komoknya. 45 sayang. 45 ya, guys. 45, Kak. 45 saja. Nah, aku punya gece, sayang, gece. Gece. Nah, ini kakakku gece, lengkap dengan nomor seri, tarikan jiper sudah gece, cantik ya, sayang. Oke, pemakaian wajar, butuh disepah. Tapi dia kanvasnya masih sehat ya. Kanvas masih sehat, butuh disepah ya. Ngerti nggak butuh disepah? Jadi kalau kakak mau lihat dia mengkilau, kanvasnya butuh disepah ya. Jadi ada pemakaian wajar ya. Dia kanvasnya masih segar. Cuman dia karena di bekas pemakaian,
Jadi kelihatan rada butek dikit ya, Kak. Rada butek dikit. Jadi bekas-bekas tangan lah, apalah ya, Kak, begini. Jadi nempel lah di sini ya, kan. Butuh Kakak sepa-sepa ya. Kalau kanvasnya segar ya, segar. Segar sebenarnya ya, Kak. Oke, masih cantik. Belum ada yang marin bulu ya. Belum ada yang marin bulu ya. Biasalah, Kak. Kalau kanvas kan biasanya suka ada kikis ya. Beda, Kak. Ini beda. Ya, dia cuman kelihatan butuh disepah lah ya, biar cantik, Kak. Butuh disepah sayang ya, gece. Cantik nih, Kak. Ini sudah ada gecenya. Ayo, Kak, diambil kertas di 350. Ya, ada yang mau si gece di 350? 350 gece ya. 350 gece. Nah, paku-pakunya sudah gece. Paku sudah gece ya. Gak usah dibuka dalamnya lah ya. Di dalam dia oke, Kak. Oke ya, Kak. Di dalam oke. Nah, ini, Kak, gece lengkap dengan nomor seri. Tarikan zipper sudah gece ya, Kak. Tarikan zipper sudah gece. Di sininya juga sudah gece ya. Kalau mau aku kasih di 350, guys. Ayo ambil. 350. Kakak sepa aja nih, Kak. Bisa Kakak jual nanti di harga sekitar 500 ke atas gitu ya, kan. Gece gitu loh. Gece ya. Ini belum ku sersing aja nih, Kak. Ya, 350, guys. 350 ya. 350. Nah, ini, Kak, aku punya warna hijau, bahannya nilon, cantik ya. Ada aja brandnya, Kak, ya. Jadi dia enggak ala-ala gitu ya, Kak. Jadi dia diproduksi, dia ada nama. Ya, ini cross john. Ini cross john, nilonnya cantik, lengkap dengan tali panjang ya. Wih, keren. Ya. Ini buat jalan juga cantik nih, buat jalan keren. Ya. Bukan hanya tas-tas kayak gini nih yang bisa dibikin buat jalan. Bukan ini kayak gini aja bikin jalan. Ini kayak cantik nih, Kak, buat jalan ya. Ini khasiat. Bahannya nilon, masih like new, new the like. Ya. Like new, new the like. Ini keren banget, kayaknya enggak bernoda lah dia ya. Cantik deh. Pantulan warnanya juga cantik ya, Kak. Wajahnya cantik, Chris John. Di sini ada tempat botol minum, ya. Tempat botol minum ya, Kak. Bisa Kakak taruh masukkan botol minum kiri kanan. Di sini buat teh poci, di sini tempat aqua ya, sayang. Nah, seperti itulah ya. Nah, cantik dia berjiper. Bisa Kakak tenteng, bisa Kakak sling ya. Di dalam dia ada satu ruang berjiper, ya cinto. Ya. Nah, deh. Ya begitu ya, Kak, di dalam bersih. Di dalam bersih, orang kayak baru dia. Ya, di dalam bersih ya. Jadi kebongkar-bongkar loh. Tadi rencananya aku nge-live itu srek-srek gitu loh, kan. Jadi nggak bongkar-bongkar dalam. Ini, Kak, di dalam bersih ya. Ini cantik, Hamuna. Yo, Hamuna, cantik. Kalau mau saya aku kasih di 75. Mau hijau 75 ya. Cantik lah ya. Beli dulu di pasar kayak gitu, Kak. Kalian dapat nanti yang abal-abal. Ya. Nah, ini, Kak, aku punya apa ini namanya, Cat Kitchen. Ini tebal, cantik. Cat Kitchen Hamuna. Yo, Cat Kitchen, cantik. Polkadot ya. Ini, Kak, saya lengkap dengan tektoknya ya. Warnanya itu warna navy ya, navy. Polkadotnya itu kayak abu-abu gimana gitu ya, Kak. Nih, cantik ya, Kak. Cat Kitchen. Kalau ada yang mau nih, aku kasih 100 solder, cantik banget nih. Ya, bisa Kakak panjangkan. 100.000 hasian Cat Kitchen, lengkap tiknya di dalam. Ayo, 100.000. 100.000 hasian. Ini original Cat Kitchen ya. Aduh, kayak kekenyangan saya. Kayak kekenyangan gitu, Pak. Ya, Cat Kitchen, aku kasih di 100.000 aja. Ya. Cat Kitchen ya, warnanya navy ya. Oke, warna polkadotnya itu dia kayak krem. Krem apa coksu gitu lah ya. Warna polkadotnya itu antara krem dan coksu lah ya. Aku nggak bisa menjelaskan kecantikannya. Nah, di sini dia ada tektoknya ya. Nih.
Tektoknya panjang Hasian. Udah gak usah dibongkar ya sayang. Kukasih di 100.000 aja. Ya. Nah ini saya aku punya rajut cantik. Rajut cantik kukasih nih, cantik ini kae. Dia berlapis lagi. Oh iya, ada sobek nih kae. Dia sobeknya sedikit. Nah mungkin ketika ditarik begini, orang kan bukanya gini kan, ditarik kan, jadi dia melongok di sini sedikit aja ya kak. Kakak ini aja dia, kakak jahit sedikit ya, tuh ya, itu aja sih, nggak ada masalah hidupnya ya. Masalahnya dia cantik aja ya. Nah masalahnya dia harus kalian fix ya kak. Masalahnya dia harus kalian fix. Warnanya hijau cantik loh, ya tuh, ya. Ada satu ruang berjipar. Ini kalau mau 30.000 aja. Ya, nih buat tenteng-tenteng kakak ya, di kemana kakak pergi? Ya, 30.000. Ya, 30.000. 30.000. Nah ini kak aku punya kayak ini kak, kanvasnya tebel kali kayak, ya, kanvasnya keren banget ini loh kak, kayak lebih kayak siapa itu kak, kayak si Marhen tuh, kanvasnya keren banget ya. Keren loh, ini mah kokoh banget. Ih, gambarnya juga cantik ya. Tuh. Ya, biarlah keren banget nih sayang. Terus dia pakai magnet, guys. Ya. Terus di sini dia ada tektoknya, Kak. Tektok. Ini brandnya itu Sentosa, ya. Sentosa kalau kata orang Batak itu Sentosa, ya. Nah, di sini aja ada bacanya Sentosa ya. Nih cantik kakakku, cantik. Nih cantik kakak sayang nih, 70 ambil. Ya, Tote 70. Kalian jalan-jalan kayak gini ke mall, ke pantai, keren banget kae. Yuk. 70.000 ya. Kanvas tebal, aduh. Cantik. 70.000 kanvas tebal cantik 70.000 kae. Kanvas tebal cantik 70.000 guys. Ada yang mau? Sok. Kalau ada yang mau ambil. Nah ini kak ala COC. Ala COC guys. Ala COC. Wih, warnanya cantik ya. Car gitu ya kak. Warnanya langsung cetar ya. Warna merah marun. Ya COC warna merah marun. Nah. Ya. Oke diperhatikan kak. Diperhatikan. Ya, diperhatikan. Selagi bisa saya terangkan, ya. Nah, ini guys, COC ala ya, ala COC, Kak. Ala COC. Ya, ruangannya ada 3, kayak 1 ruang, 2 ruang, 3 ruang, sayang, ya. Ala COC, kalau ada mau nih, sayang. Nah, ala COC keren ya kan, memancarkan cahaya mantul. Kalau mau 80.000, mau ala COC 80.000, ya 80.000. Mau ala COC 80.000. Nah ini kak aku punya tas minggat sayang. Minggat ada yang mau minggat hari ini kak? Ini cantik kak warnanya, nih cakep ya. Ya dia ada kotor-kotor pemakaian wajar ya. Nah sini ada. Butuh dicuci-cuci sedikit ya. Butuh cuci-cuci sedikit ya. Ini NYPD. NYPD New York City ya. Police Department ya. NYPD. Nah ini lengkap tali panjang. Nah ambil ini kak aku kasih 60.000. Cantik loh. 60.000 ya. Cantik loh. Nih kalau ada yang mau 60.000 guys. 60.000. Nah ini kakakku aku punya tote merah. Merahnya cantik. Ya, merahnya cantik guys ya. Merah cantik, dia ada gambar-gambar. Ini juga bisa buat main-main lah kakak ya. Nih, buat belanja cantik nih. Ya, nih, kalau ada yang mau merah cantik. Ya, merah cantik berjiper ya kak ya. Merah cantik nih. Nah ini, tarikan jiper di dalam lepas ya. Pasang sendiri lah. Ya. Nah ini kak aku kasih murah 45 aja. Mau merah cantik 45 ambil kayak. Nih. Biasanya kalau kayak gini kan kejualnya berapa? 60, 65, 70 nih. 45 ambil kak gasken. Ayo 45. 45. Si cantik begini 45 enggak mau kalian. Ya, 45.
45 guys. Nah ini aku punya kulit asli Kak Samji. Ini Kak kulit mantul gajah. Iyalah, keren kali kan. Weh, keren kali ini Kak Samji. Ya, nah di sini ada kikis-kikis manja, butuh ditacap. Tacap aja pakai semir sepatu Kak Semir sepatu kiwi punya suami kalian, ya. Ya, nih. Ditacap aja sama semir sepatu ya, Kak. Dia kan kikis, dia kan kulit, jadi ada kikis pemakaian ya. Gak usah khawatir, Kak. Dia enggak akan ngelopek karena dia kulit asli, ya. Pojok-pojok ada pemakaian kikis ya, pengikisan ya. Oke, nah ini cantik sayang. Keren. Ih, keren banget Samji ya. Samji. Nah, ruangannya ada 3. Satu, di sini ada ruangan berjiper 3 ya, Kak. Nih, ambil Kak Samjinya. Ku kasih di 170. Nih, gajah lagi, Kak. Berapa ini ku bikin? 200 kah? Cantik loh, lato-latonya masih aman ya. 170 murah kali. 170 kah? Aduh, berapa ini ya? Berapakah ini? Ya udah Kak, 170 aja nih. Kikis-kikis manja ya, Kak. Kikis-kikis manja ya, perhatikan ya sayang. Ini ada kikis-kikis manja ya, say. Ih, kulitnya Kak Bahenol. 170, modelnya cantikan, hitamnya masih keren ya. Apalagi kalau kalian semir tambah keren hitamnya ya. Kalian semir pakai sepatu, semir sepatu tambah keren. Nih, cantik ya, hitamnya masih pekat. 170 ya. Kalau besok kalian, kalau hari ini tidak lepas, besok ngepix ini di atas 200 ini Kak ya. 170 Kak ambil. 170. Nah, ini aku punya klat. Klatnya itu tidak ada tali, tapi dia kayak LP. Ya, kayak LP sayang. Cantik. Ya, ini kalau mau ya, klatnya aku kasih di ini ada no, ini ada begini nih Kak. Ini bisa dibersihin enggak ya? Oh iya, bisa kayaknya Kak. Bisa kayaknya ini dibersihkan. Kayaknya iya Kak, bersih. Nempel dari sini Kak kotorannya. Nah, bisa Kak, bersihkanlah. Nah, udah hilang pun. Yang di sini tadi udah hilang kan, panjang tadi dia. Bersihkan ya Kak. Nanti ku bersihkan pun. Ku bersihkan pun tuh kan udah hilang kan, udah sedikit ya. Nanti ku bersihkan sayang. Masih aman banget, cantik, cantik ya. Ini klat, cowok cewek bisa pakai. Kakak kalau mau dia pakai pegangan, di sini nggak ada pegangannya, dia polos saja. Nah ini nanti gampang lah aku pasang ya, ada tarikan zipernya, dia nggak potek, tapi nanti aku pasang ya, bisa dipasang. Cuman dia talinya nggak ada. Kalau kakak mau masang talinya, bawa aja ke tukang servis lepis. Kakak bawa tali dari rumah. Ini pasangkan mas di sini gitu ya kan? Tuh. Oke. Kalau mau kakak aku ini cantik banget nih. Ala LP ya. Nanti kalau aku yang masang Kak, harganya ini bisa di atas 100. Ya beneran. Ya. Kalau hari ini nggak laku, terus aku bawa ke tukang servis, bisa jadi di atas 100. Dia cantik kan? Ini kalau mau aku kasih di 70.000 ya sayang. Ambil Kak. 70.000 ya. Kalau mau. Ya say. Oke, nah ini Kak, aku punya sling cowok. Sling cowok, tapi dia bisa WB. Ini keren ini, bisa kakak sling, bisa kakak WB. Ini cantik ini sayang. Ini kalau kakak pengen lari-lari, ya. Ya, kakak WB nih ya, kakak WB. Ini emang ini mah cantik deh. Kenapa aku bilang cantik? Karena dia bisa ditaruh di pinggang ya. Nih. Kakak bisa taruh di pinggang. Ini bisa kakak taruh di pinggang seperti ini, seperti ono. Iya toh. Sebentar ya, Cinto. Sebentar ya, Cinto, Besti. Biar ku praktekkan dulu cantiknya nih, ya.
kamu nah. Nah, ini Kak, kita ini Kak enak ini dipakai Kak. Ya, Kakak jadi pakai ini enak deh. Kenapa bilang? Ya karena enaklah dipakai. Nah, ini. Cuman ini patah ya, Kak, nih. Nah, patah pun dia masih ngonci, Kak. Nah, masih ngonci ya. Tuh, keker dia, Kak. Enggak bakalan jatuh. Nah, setelah itu Kakak seling tuh. Ya, jadi dia aman deh. Enggak kabur-kaburan dia tuh. Kakak panjangin, Kakak pendekin, terserah. Kakak giniin. Nah, cantik deh ya. Jadi aman deh dia. Enggak bakalan. Oh, ini tarikan jipernya. Wele, 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 wele. Ini kayak aduh, banyak banget PR-nya. Banyak kali PR-nya. Nih, aku kasih tahu PR-nya ya. Di sini dia sudah pecah, tapi dia masih ngonci ya, Kak. Masih ngonci, ngoncinya kencang ya. Aduh. Ya, ngonci, masih ngonci. Itu PR yang pertama. Mau diganti boleh, nggak diganti juga boleh, karena dia masih ngonci ya. Nah, ini nih PR yang kedua adalah jipernya. Tarikan jipernya dia sudah tidak ada, Kakak pasang ya. Oke. Eh, ini juga nggak ada. Semuanya nggak ada. Oke lah, ini ku servis dulu lah ya kalau begitu ya. Oke lah ya. Servis dulu lah itu, Kak. Nah, ini Kakak aku punya villa. Villanya nilonnya cantik kali ya. Ini villa, original villa. Modelnya cantik, bisa Kakak tenteng, bisa Kakak seling. Ya, modelnya cantik. Kakak perhatikan bahannya. Bahannya masih seger. Seger banget ya, sayang, ya. Oke, seger. Seger ya, Kak. Gimana lah yang seger ya, Kak? Kalau misalnya dia sudah lelah pemakaian, beda banget ya, Kak. Dia sudah leto-leto. Ini villa, original villa ya. Tarikan jiper sudah villa. Ya, tarikan jiper sudah villa. Nah, ini kulitnya fatten leather, bagus sekali ya kan, Kak. Nah, semuanya masih aman, tidak ada yang pecah-pecah sariawan ya. Tidak ada pecah sariawan. Ini bibirnya juga tidak ada pecah sariawan. Biasanya si villa itu pakai kulit sinte. Ya, di sini ngelotek-ngelotek gitu ya kan. Tumben hari ini dia dapat yang bagus ya. Cantik lah ya, Kak, nih. Ya, cantik lah. Jadinya kita nggak ribet lah jualnya, nggak murah ya kan. Kayak gini lah, suka kan, Kak, dapat villa original. Kondisinya aman kan. Biasanya villa itu kan di sininya lah yang letek-letek, di sininya lah ngeletek-letek. Nah, ini keren. Villa lengkap dengan TikToknya ya, Cinto. Ini kalau mau 85 sayang, ambil Kak. Ya. Ini enggak dikasih murah Kak, karena ini cantik, cowok-cowok bisa pakai ya, unisex ya. Kalau mau aku kasih di 85 ya. Nah, ini guys, solder. Solder sayang, soldernya bagus, bahannya lembut. Kulit sayang, kulit ya. Kulitnya seperti inilah Kak. Apakah ini tidak kulit menurut kalian? Nih, aku tunjukkanlah di sini ada kulitnya ya. Apakah ini menurut kalian tidak kulit? Ini kulitnya bagus. Kalau yang begini-gini Kak, bandel ya Kak kulitnya. Jadi, mending kalian beli yang begini daripada kalian beli yang apa itu? Yang Oscar ya. Nah, ini Kak lebih bagus, lebih awet. Kalian campak-campakkan pun dia, ini lebih kokoh bahannya, lebih awet daripada si Oscar ya. Oh, seperti itulah ya. Cantik ini sayang ya. Dia pakai lapis ya, dan dia solder, soldernya berantai ya. Kalau mau sayang ku kasih di harga, harusnya ini 100.000. Ini 100.000 ini kemarin. Hari ini ku jual di 85.000, no brand. Cantik. 85.000 guys ya. Nih, perhatikan sayang, perhatikan ya. Ya, di sini ternyata ada brandnya. Ada brandnya ternyata ya kan, Kak. Brandnya itu cuman ada di situ ya, tapi cantik lah dia. Kita perhatikan dulu di dalam, ada TikToknya lagi kan. Made in Korea dia, Kak. Korea ini kan bahannya bagus-bagus, kualitas itunya ya. Korea itu bagus loh, Kak, ya. Kita jangan salah. Dia Korea itu lebih bagus. Ya, nih. Semuanya masih aman banget. Ya, guys, ini murah kali nih. Udahlah. Ya, kalian pakai gini, Kak. Terus kalian bikin tuh di depan begininya, dilihat orang, "Wih, ada brandnya ya, kan?" Nih. Kan ada brandnya ternyata gitu, kan? Udah kemurahan tadi salen Kak. Nih, nah, 85. Ku pakai sendiri pun, kita beli ke pasar pun nggak dapat segini 85. Nih Kak, 85 dia besar.
Ambil kak 85 nih, ambil kak, gercep gercep lah. Yuk, nah ini kak aku punya ala Herme. Ala Herme ini udah pernah ku jembreng. Ya ini ku jual kemarin di 130. Dia punya brand sendiri. Nah di sini dia kak, kemarin itu di sini kan warnanya ada hitam gitu ya. Tapi udah pucat ya, udah pucat. Warnanya tuh kemarin ini hitam, tapi sudah pucat. Ini kroko, kondisinya sih masih oke, kroko depannya. Kroko depannya masih oke ya. Nah, di belakang dia ada tape warna manja ya. Nah, seperti ini ya. Oke, kakak perhatikan, ini juga sudah kusemir ya, kayak sudah kusemir, maksudnya sudah kutacap ya, kayak. Tapi tacapanku cuman segitulah adanya ya kan. Kalau menurut kalian kurang rapi, tacap lagi. Ya, tapi kalau kalian menurut kalian sudah rapi, udah nggak usah ditacap, nanti malah belepotan ya. Kalau menurut aku sudah rapi gitu loh ya kan. Kalau ini yang di belakang ini aku nggak berani tacap. Kalau di pegangan berani saya kak. Nah di sini belum berani tacap, nanti takut belang ya. Nah seperti itu loh ya kak. Nah kondisi ini bagian belakang, tapi nggak terlalu banyak ya. Cinta seperti itu. Nah di bagian depan dia sih oke-oke aja, cantik ya kak. Nah. Oke, pojok-pojok masih aman, kakinya ada 4. Dia ada brand. Ya, say. Nah, dia ada brand. Cantik loh ini, Kak. Ya. Nih, ya seperti inilah ya, Kak. Cantik dia, cantik. Nah, cinta, dia ada brandnya. Di dalam dia warnanya putih, lengkap loh dengan tag-nya. Nih, warnanya putih, ada brandnya plat besi lagi ya, Kak. Brandnya itu di sini Mary Jane. Kalau dibaca orang barat itu Mary Jane ya. Mary Jane ya. Lengkap dengan tag-nya lagi Kak ya. Mary Jane lengkap dengan tag-nya ya Kak. Ya, tag-nya yang itulah ya. Cantik loh. Ya, ini plat besi Mary Jane. Mary Jane apa itu? Gatal kepalaku Kak ya. Nih. Nah, seperti ini ya, Kak. Di sini ada satu ruang berjiper, ya. Ini aku kasih murah aja, cinta. Ambil ini, Kak, ya. Buat pemakaian sehari-hari kemana lah, ya, aku bilang. Terserah kalian lah mau pakai kemana, ya, kan. Ya, ini kakakku kalau mau, sayang. Ya, aku kasih murah. 100.000 aja, nih. Kroko, ya. 100.000, Kak. Ya, kalau kata sobek-sobek, kikis-kikis, tidak ada. Dia... beban hidupnya dia terjadinya adanya di bal. Kayaknya pada saat dia masuk, belum masuk bal, dia masih cantik banget ya kan Kak. Ya Kak, kayaknya dia sebelum masuk bal dia cantik banget beneran. Ya, kalau Kakak mau 100.000 ini ala Herme ya. Oke, seperti itulah ya sayang. Seperti itulah kujembreng. Ya, oke sayang nih 100.000 kalau ada yang mau ya Kak. Nah, oke, ini Kak Deskente Hasian. Ini buat cowok. Ini besar. Di belakang dia ada satu ruang berjiper, di sini ada satu ruang berjiper ya. Ini Deskente. Ini brand Jonggol. Kalau di buat pria ini Jonggol ya, Kak. Deskente ya, Kak. Ranselnya aja mahal, Kak. Deskente ya. Nah, guys ya. Di sini ada satu ruang ya, guys. Nah, ini cantik loh, guys. Di sini ada tempat slot banyak ya Kak. Banyak ya Kak. Nah, cara pakainya juga enak deh Kak. Ya. Yang kalian mau ke gunung, kemana, ke laut, ke hutan ya kan Kak. Nih. Ya, dia pakainya sih begini Kak. Jadi tinggal taruh ke belakang, dia keren deh. Ya. Desken telosai. Aduh, pantatku udah tepos. Nih. Ya, Deskente. Nah, kalau kalian mau panjang-panjangin lagi boleh ya. Kalau kalian taruh begini juga sambil jalan enak-enak aja Kak. Di sambil olahraga enak kan Kak. Lari-lari juga enak ya. Tuh, Deskente guys. Ya. Nah, ini Deskente ya, lengkap dengan tek-teknya. Minusnya di mana Kak? Nih. Minusnya di sini nih, dia ini kan ada pegangan Kak, kayak top handle gitu namanya ya. Kayak top handle. Nah, di top handle-nya itu dia sinte. Jadi ini terkelupas ya. Terkelupas ya pinggir-pinggirnya ya, pinggirnya doang. Ya.
belakangnya sih masih utuh ya. Ini kalau mau sayang aku kasih 70.000 aja ya. Cantik loh Kak E. 70.000 guys, deskente. Ya, 70.000. Tarikan jipernya ada dua. Nih, deskente. Ya, nih, tag-nya ada banyak nih. Ada banyak, ada tag-nya. Ya. Ada tempat kayak tempat iPad, ada busa nih tempat iPad tuh. Ya. Tuh. Ambil Kak, 70.000 loh deskente. Deskente ya nih, ambil saya 70.000 guys ya. Oke, kita kesini dulu ya Kak E. Kita tarik dulu ini Kak E. Nah guys, kita lanjut di sini guys. Aduh. Nah ini juga cantik kali guys. Wow, Marsi Nondang. Warna pantulan hijaunya cantik. Tarikan jipernya dihijaukan. Tentengnya dihijaukan. Nah keren kali Kak E. Keren kali. Nilonnya seger kali guys ya. Ya. Yalah, tidak ada noda say. Ini bahannya kulit tapi belum kulit asli ya Kak. Tapi keren. Tidak ada pecah-pecah, tidak ada sariawan, tidak ada kikis ya. Brandnya apa? No brand Kak. Di dalam bersih seperti baru ya. Lengkap dengan tali panjang bawaan nih. Kalau ada yang mau sayang, cantik ya. Lengkap dengan tali panjang bawaan. Bisa Kakak sling, bisa Kakak tenteng ya. Aku suka kalau tas bisa dipegang loh Kak. Jadi kalau kadang-kadang kan kita malas sling ya, kita bisa pegang-pegang dia kan. Misalnya nih kita malas naruh ke pundak, bisa kita pegang ya kan, enak kayak ya. Ada satu ruang, ada satu ruang ya. Dia dua ruang di luar. Ya, ini kalau mau hijaunya. Hijau cantik masih baru 60.000 ya. Lengkap tali panjang bahannya nilon dimix sama kulit walaupun belum kulit asli ya Kak. Ku kasih di 60.000 masih like new masih baru ya sayang. 60.000. Oke. Nah, di sini aku punya klat. Klatnya itu bisa Kakak klat, bisa Kakak solder. Bisa Kakak klat, bisa Kakak solder ya. Ya. Sepertinya ini tali-tali pengganti ya sayang nih. Bisa Kakak klat, bisa Kakak solder, tapi cantik dia Kak, ya. Masih aman sentosa ya. Tapi cantik dia. Ya. Tuh, ya. Cakep Kak, ya. Baik kali orangnya kan dikasihnya ya, selingnya kan. Tuh. Biasanya orang jual klatnya aja udah 30.000 ya kan. Dia taruhnya lagi rantai. Ini kalau ada yang mau sayang ya, mau ya, solder kena aja lah ya kan, cantik. Ya. Kalau mau aku kasih di harga 45. Mau 45 guys, amplop. Amplop 45. Nah, ini guys. Nah, ini ada biru. Modelnya tikar-tikar ya. Modelnya tikar-tikar. Dia ada minusnya di sini nih. Minus pemakaiannya di sudut, dia apa di selang. Minus pemakaian ada di selang nih sedikit ya. Tuh ya guys, tuh. Oke. Cuman itu Kak E, ya. Cuman itu ya. Aku bilang cuman itu kenapa bilang? Kalau yang ini kan kikis pemakaian ya. Ini pemakaian wajar mana nih? Pemakaian wajar. Kalau ini dia kan memang dia mana dia? Memang dia luka ya selangnya ya. Tuh ya. Nah, ini ya. Tapi dia sepintas enggak kelihatan Kak E. Perhatikanlah. Enggak kelihatan kan minusnya? Karena selangnya itu kecil. Selangnya itu kecil. Jadi dia enggak kelihatan dia ada minus ya. Nah, ini pemakaian wajar, namanya Monja ya, sayang. Nah, ini kulitnya kulit, tapi dia enggak tahu kulit asli apa tidak ya. Tapi yang jelas dia minusnya begitu doang ya, Kak E. Nah, ini kakakku kenapa aku bilang dia ini kulit, kayaknya dia kulitnya lumayan bagus. Kenapa bilang? Karena dia nggak ngelopek Kak, dia kikis ya. Nih Kakak perhatikan, nih dia ada pemakaian, ini kikis ya, warnanya mengikis ya, karena dia kan materialnya kulit. Dia nggak ngelupas si Cinto, tinggal Kakak tacap aman hidupnya ya. Kalau dia ngelotek nggak bisa ditacap ya, harus di
dikupas-kupas, dikorek-korek, diapain lah gitu kan. Lah ini karena dia kikis, tinggal tacap, itulah kulit ya. Kalau kikis tinggal tacap, dia akan segera kembali. Kan kayak pokoknya itu kak, nggak ada ininya. Nah seperti itulah ya ceritanya si tikar biru ini. Minusnya tadi di sini sudah kuceritakan, tapi nggak tampak kak karena dia selangnya kecil ya, kecil. Nah kasihan, cantik lah ini, ambillah ya buat kalian jalan-jalan. Apa tuh? Nah di sini dia pemakaiannya kak. Ya kalau kakak mau cuci-cuci bisa, tapi nggak dicuci juga nggak apa-apa karena dia bekas ini kotor-kotor gini lah, ada pulpen-pulpen ya. Kalau kalian pintar nyuci, cuci aja, tapi jangan salahkan aku kalau nanti bermasalah dengan kulitnya. Tapi wajar lah ya kan, ini minus monja, kasih murah kak. Tenang aja, nggak usah khawatir, nggak usah kalian khawatir. Walaupun cantik kulit ya, tanpa ada kikis, cuma sedikit selang ya, talinya juga aman. Berapa lah aku bikin harganya, aku pun bisa nyenacap ini ya, tapi aku nggak bakalan tacap karena harganya aku kasih murah. Kalau ada yang mau birunya aku kasih di harga 55 ya, mau biru di 55 ya, birunya di 55 say ya. Kalau kalian nggak mau aku tacap nanti, aku jualnya lebih tinggi, bisa 75 ya kan ya. Kalau mau 55 guys, tapi tacapnya nggak terlalu kak, nggak usah ditacap juga nggak apa-apa, dia masih biru kak cuman sedikit-sedikit ya. Lama kali kita di sini ya kan. 55 guys ya. Nah ini aku punya seling Alaska, Alaskanya itu dua warna, cantik ya Alaska, cowok cewek bisa pakai ya. Kita perhatikan bawahnya, dia ada lelah pemakaian di bagian bawah ya. Ya dia lelah pemakaian tapi dia belum klewer-klewer, tapi terlihatlah pemakaiannya ya kan, jelas ya. Jadi dia sudah kelihatan di bagian bawah ya. Kalau di sini sih dia belum terlalu kelihatan, cuman pemakaiannya dia butuh dilap-lap manja ya, perlu dilap-lap manja cinta. Nah di sini ada satu buah poket, sini satu buah poket ya, pemakaian wajar lah ya kak, Alaska ya. Ada satu ruang di depan berjiper dan dia seperti ini guys ya, satu ruang di sini, berarti di sini dia ada tiga ruangan ya kak. Nah di luar dia ada satu ruang, berarti jadi empat ruang ya. Nah keamanannya terjamin kak, duit kalian tidak akan hilang karena di sini dia pakai jiper, di sini dia aman deh ya. Nah di sini juga ada ruangan. Nah cantik lah kak, butuh dilap-lap manja ya. Ini cowok cewek bisa pakai sayang ya, brandnya juga Alaska. Kalau mau 50.000, mau Alaska di 50.000 ya. Oke sayang, di 50.000 ambil kak, ini cowok cewek bisa pakai, unisex. Kalau kakak misalnya beli nggak dipakai suami, istri juga boleh pakai ya kan, cantik nih ya. Tapi kakak jangan khawatir, lelah pemakaiannya itu kelihatannya dia di bawah doang ya. Kalau di sini dia masih aman lah ya, wajar lah monja di harga 50.000 gitu loh kan, brand Alaska ya. Kalau mau di 50.000 ya guys. Nah ini kak aku punya seling, selingnya itu ada logo H ya, logo H. Logo H itu nih, dia bisa kakak solder, bisa kakak seling. Kalau kakak malas untuk disolder-solder, ini bisa kakak buka ya. Bisa kakak buka ya. Kakak taruh aja di sini biar dia nggak usah disolder-solder, jadi seling aja gitu kan. Nah, seperti itu sayang ya. Beginilah ya kan. Nah, kalau kakak pengen dia disolder, ini satukan aja. Ya guys. Seperti itulah ya kak keteranganku. Ih, ceramah mulu aku ya kan. Nah begitu sayang ya. Nih. Nah ya, begono lah kak. Nah kakak bisa solder, bisa kakak seling ya. Ini ada logo H. Logo H itu logo apa? Nah kondisinya kita perhatikan kak. Kondisinya dulu ya, aman ya. Bodi belakang aman, bodi bawah aman, bodi depan apalagi ya kan. Oke, cantik dia seperti Hermes ya.
Nah, di sini nih Kak, cantik ya, keren. Kalau mau 50.000, nih murah kali kan Kak, mau 50.000. Nah, mau H 50.000 ya, 50.000. Mau H di 50.000, ya say. Ya, mau H di 50.000 Kak, ambil Kak, aduh murah banget ya. Nah, ini saya punya solder. Soldernya cantik. Ini terlihat cara monjat dia oke banget ya. Kebersihannya, padahal dari warna harusnya dia kelihatan kotor. Dari warna dia kelihatannya bersih ya Kak, secara monja dia bersih. Bersih-bersih Kak, ya, solder bersih ya. Tuh. Ya, secara monja dia bersih ya Kak, sayang. Oke. Ya. Oke, sayang. Perhatikan, jangan terlalu banyak komplain ya, karena tidak menerima komplain sebenarnya kita ya kan Kak, ya sebenarnya nggak menerima komplain, tapi kadang-kadang nggak layanin juga lah komplain-komplain ini kan, ya iyalah ini bersih sayang, ini cantik ya, iyalah keren banget, cantik ya Kak, ya nih. Ya perhatikan Kak, di harga, di kualitas Kakak perhatikan. Ini kakak sayang, cantik banget. Kalau ada yang mau kukasih murah, murah ya kak, menurut saya murah. Ini kukasih 65 ambil. Bisa kakak pakai kondangan, ya. Bisa kakak pakai kondangan, cantik. Cantik kak, bersih, ya. Dia kulit kak, kulit ya. Ya kulit sayang, gak usah khawatir kak, ini bukan sinte. Ya jangan khawatir kak, ini cantik lah ini. Ya 65. Wah hari ini kalian menikmatin yang cantik-cantik ya kan, murah meriah ya. 65. Ambil guys, cantik ambil 65. Nah ini kak aku punya ala-ala apa itu namanya? Finkapur. Ya ala Finkapur. Ya kulbur nih, persis banget. Ya ala Finkapur. Nih. Ala Finkapur, kalau kakak pakai ini pun dikira orang kakak pakai Finkapur, ya karena jarang banget Finkapur ada logo Finkapur, jarang, ya dia suka ada tag di dalam, ya dan orang tidak memperhatikan karena dia di stand kan ya kan Finkapurnya kan. Nah ini hasilnya dia lengkap dengan tiktoknya, ada tagnya di dalam, ya nah bersih ya kan kayak Finkapur dia. Ini kalau mau hasilnya ala Finkapur, talinya aja cantik. Nih kakak kalau misalnya punya tas warna coklat, nggak punya tali pasang aja nih. Kalau kakak nggak punya tali, tas warna merah nggak punya tali, pasang aja ini sayang. Ih depan belakang bisa pakai kakak ya. Nah ya, ini kalau mau ala, ala aku kasih di harga ya nih. Alanya aku kasih di harga nih, perhatikan dulu lah pojok-pojoknya ah. Nanti ini lagi. Ya, selesai. Jadi kalau aku beli ini 10.000, aku jual 100.000 itu urusan saya. Jangan komplain kalian ya kan. Misalnya aku beli ini 10.000, kalian aku jual 100.000, nggak masalah bagi saya. Kalau kalian mau fix ya kan. Untung-untung saya, rugi-rugi saya kan gitu kan. Jadi kalau aku beli sesuatu itu, ya, misalnya ada harga di sini tertinggal, itu mah terserah saya ya kan. Nih. Ku beli 10.000, ku jual 100.000 itu kan urusan saya. Kalau kalian mau silahkan, gitu aja kan. Jadi kalau kalian komplain di harga, misalnya, dibelinya sekian, dijualnya sekian, urusan saya lah kan, ya kan? Yang ku jual, yang ku buang-buang, ku kasih tahu enggak kan? Yang rusak-rusak ku kasih tahu, yang aku rugi-rugi juga enggak ku kasih tahu kan? Ya begitulah kan kakak. Nih seperti itu ya kak. Jadi nggak usah komplain sama harga yang kubeli sama harga yang kujual ya. Mau berapapun itu kubeli, kujual, kalian mau silakan ya sayang. Nih kalau mau sayang, ya kalau ada yang mau, ku kasih di harga 50.000. Ala Finkapur 50.000. Ya ala Finkapur 50.000. Nah ini kakakku Tote cantik banget warna pink. Ya, ini juga murah, tapi di belakang Kak E. Nah, di belakang dia ada warna-warna begini nih Kak E, ya. Ya, merusak nih, merusak mataku kalau menurut aku ya kan.
Kalau aku menurutku merusak mata mataku. Ini orangnya kurang ahli. Nih, ya, kurang ahli dia. Ya, ini kupix ya, Kak, bukan barang saya nih. Aku baru datang barangnya. Ya. Ini Kak kupix ya, dan ini Kak nih, Kakak lihat. Nih, dia enggak ahli, dia mencoba ngecat ini kayaknya. Tapi untung aja di bagian belakang. Nah, di bagian depan cantik mulus ya. Ini aku kasih murah Kak, ambil lah Kak. Ya, ini sebenarnya aku beli 50.000. Ya, karena kulit cantik kali, langsung cepat-cepat aku ngepix ya kan. Nih. Ya, aku belilah 50.000, cepat-cepat kupix ya kan. Supaya aku enggak ketinggalan, karena kan berlomba-lomba yang ngepix ya kan Kak. Aku jual ini Kak 35 ambil Kak. Cantik sebenarnya Kak, beneran. 35 ambil kayak nih ya. Kalau ada yang mau, dia di bagian belakang cinta ya. Begonol lah ceritanya nih, bagian belakang loh kayak ya, bagian belakang nggak kelihatan loh, depannya cantik, makanya pasti dilihat gini kan. Oh, tangan saya udah cepat-cepat nih ngepix ya kan. Ternyata beginilah akhirnya kan. Tapi saya nggak komplain ke orangnya, kenapa bilang inilah resiko monja, ya. Beginilah resiko monja. Ngapain saya komplain, ya? Kalau monja itu kan monggo dijahit. Kalau sobek, monggo dijahit. Monja, monggo dijahit. Monja, monggo dijahit kembali ya. Kalau sobek, jahit kembali. Begitu ya. Monja, monggo dijahit kembali, ya. Ini saya yang cantik loh, ya ampun. Ini Kak, ada yang mau 35 ya. Nah, masalah hidupnya ada di belakang. Tapi dia nggak sobek Kak, orangnya kok dicatnya ini. Aku jadi lucu loh lihat orang itu. Ini TF warna mungkin. Dia mencoba, dipikirnya catnya itu sama dengan aslinya ya kan. Dia mencoba mencat. Ini ada kayak warnanya, jadi kayak TF warna dan nempel di belakang. Ya. Ini sayang, tapi di luar sini nih, di depan cantik kali kan Kak, beneran. Enggak ada sobeknya Kak, aman. Ya cuman itu aja. Ini kalau mau 35 ya ambil Kak, 35.000 aja. Ya, 35. Nah, ini guys, ambil guys, cantik ini guys. Brandnya Luke. Tadi ada juga Luke ya. Luke cantik ya merahnya. Ini kayak ini elegan banget ya. Lihat modelnya dia elegan, cantik ya kan? Nih, ya. Nih, dipakai aja ke pesta ke keren ini, ya. Karena dia modelnya cantik ya. Oke. Cakep dah. Ini kalau mau merah ya, merahnya aku kasih murah aja, Kak. Ya, enggak ada minus ya, keren. Keren lah ya, keren. Ya. Nah, ini sayang. Ya, ada satu ruang berciper di sini ya, Kak. Ini ya, Kak, kalau ada yang mau ya, Say. Aku kasih murah. Ini tiga ruang loh. Satu, dua, tiga. Di tengah ada ruangan berciper. Tuh, jipernya aman ya. Kalau mau aku kasih di harga, mau merah. Merahnya 60.000 aja, Kak. Kakak pakai jalan ke mall nih, cantik ini, Kak. Jalan ke mall. Ya. Ya, Say. Ya, jalan ke mall. Nah, dia mungkin karena sering begini ya, Kak. Karena sering begini, inilah kasus tali yang ini, Kak, yang suka berdiri. Ketika di packing, dia pasti dilipat. Kalau saya enggak sih. Kalau saya di packing enggak bisa dilipat, enggak saya paksa. Siapa nih tas, siapa yang sering saya packing begini nih modelnya? Ya, sering ku packing begini. Kalau karena aku kasihan melipatnya. Ya, tapi dia sih nggak masalah nih. Ya, aman ya Kak, lihat. Ya, lihatlah, aman ya. Tidak, nggak kelihatan apa minusnya. Ada sih dia kayak gimana aku bilangnya, di bagian ininya sedikit aja ya kan. Ya itu namanya dia karena dia patah. Tapi dia nggak kelewer ya. Ini ambil Kak 60.000. Ya, koko masih koko banget sih ya. Kalau mau di 60.000 ya Kak. Ya 60.000 ya sayang.
Kalau ada yang mau 60.000 ya. Cantik ini kakakku merahnya ya. Nah, ini kakakku punya tote. Totenya ini di mix sama kulit banyak kanvas ya. Ini juga cakep kayak. Tapi dia enggak berjiper ya, kayak. Nah, kakak perhatikan. Ini cantik loh, beneran cantik ya. Tuh. Ya. Beneran cantik ini kayak totenya. Ini cantik loh totenya. Nah, cantik totenya. Cantik. Tidak ada sariawan, tidak ada ngelopek-ngelopek ya. Nah, tapi dia enggak berjiper, say. Ya. Nih, satu ruang, dua ruang, tiga ruang. Dia tidak berjiper, dia begini doang. Ya, ini cantik lah, Kak. Ambil. Ya, totenya cakep. Ini kalau mau 60.000, sayang. Ya, mau. Ya, semuanya masih aman, sayang. Tuh. Ya. Sudah kudeket-deketin loh ini. Bibir-bibirnya juga aman. Ya. Ini kalau mau 60.000, guys. Ambil, guys. 60.000, sayang. Cantik loh, cantik ya. Itu Kak yang merah cantik beneran, Kak. Kakak pakai kondangan, dia elegan, Kak. Apa? Gimana sih? Elegan ya, pokoknya kulihat elegan banget, cantik loh. Nah, ya. Ya, saya ini ku kasih di 60.000. Oke, ini kakak sayang, aku punya kayak selempang cowok gitu ya, kayak ini buat kerja. Ini buat kerja ya. Ya, beginilah ya, Kak, nih. Ya, nih buat kerja. Nah, dia ada pegangannya di sini. Ya. Oke. Nah. Oke, seperti ini, Kak, ya. Kalau mau aku kasih gratis. Nih, kalau ada yang mau ini aku kasih gratis, yang jelas wajib belanja ya. Gratis, sayang. Ya, yang jelas wajib belanja ya. Kalau mau aku kasih gratis. Cowok ya buat kerja. Nah, ini siling merah, Kak, warnanya merah. Ini cowok-cowok bisa pakai. Cowok-cowok bisa pakai. Bahannya nilon, cantik ini, Kak. Bisa kakak taruh di pinggang. Eh, bukan. Ini bisa kakak taruh WB. Tapi tali WB-nya nggak ada, ya. Nah, ada tali WB-nya, sisanya ini doang. Selebihnya nggak tahu kemana. Diambil juri kali ya, kan. Ya, nah, seperti inilah. Masukkan aja dia ke dalam. Jadikanlah dia seling, ya, kan. Nih. Ya, ini tempat korek. Tempat rokok boleh, tempat korek, tempat rokok ini lebih besar, ini lebih kecil, tempat mancis, ya, di sini ada kantong juga, tempat uang parkir. Nah, ini dia pakai ini ya, ini ada tempat simpanan yang safety ya, Kak, udah pakai zipper, ditutupin lagi pakai ini, jadi ini safety lah ya, Kak, ya. Yolo, kalau uang kakak uang punya uang 1 juta masukkanlah di situ kan, umpetin di situ ya, kan sayang. Nah, guys. Nah, di sini dia ada satu ruang ya, sayang. Ini merah. Kalau mau 50.000, Kak, cantik loh, beneran. Ambil 50.000 ya. Cowok cewek bisa pakai. Nah, ini kakakku, aku punya. Ini kayak kemarin warna merah ya modelnya. Modelnya persis kayak warna merah, dia punya tali lebar ya. Yang merah kemarin sudah laku. Dia cantik sih yang merah itu ya, Kak. Beruntung lah yang ngambil itu ya, Kak. Nah, ini aku nemukan lagi warna coklat ya. Ini udah lama juga sini ya, Kak, ya. Ini masih aman, masih aman, masih aman ya, say. Masih aman, masih aman ya. Nah, ini minus pemakaian wajar ya. Ini talinya, tali bawaan semuanya, Kak. Nah, ini butuh dilap-lap manja ya, Kak. Pakai tisu basah, pakai lap basah ya. Butuh dilap-lap manja. Tapi dia masih aman ya, say. Kalau ini mah nggak usah dilap juga aman-aman aja. Karena dia masih cantik. Yang butuh dilap ini cuman ini ya, Kak. Nah, itulah ya, Kak. Ini kalau mau kakakku cantik, warnanya manis. Aku kasih di harga, mau coklat. Ya, 50.000 aja lah, Kak. Ini dari 70 loh. Ya, nih. Ya, aku kasih di harga 50.000, Kak. Gercep ya. Mumpung aku lagi baik, Kak. Lagi baik hati ya, Kak. Mumpung aku lagi baik hati ya, sayang. Oke. Nah, ini aku punya solder, Kak. Soldernya itu adalah Lesporsa. Lespo ya. Ini Lespo, sayang. Ini jonggol. Jonggol kalau di nilon-nilon dia termasuk jonggol ya, Kak. Ya, si kipling juga termasuk jonggol. Ini Lesporsa. Kalau ada yang mau aku kasih di harga, ini solder. Aku kasih di harga 55, sayang. Ambil lah, Kak. Soldernya di 55 ya. Oke, ini aku punya Brera. Brera, guys. Brera ya. Breranya juga masih kinclong, masih ada plastiknya ya, Kak. Nah, Kakak perhatikan kinclong banget ya, Kak. Nah.
Nah, seperti ini guys, ya. Nah, ini kegunaannya aku nggak ngerti buat apa, tapi nanti aku ambil aja deh nih, Kak. Ya, ini perlu banget nih nih. Ya, lah ini buat apa nih, Kak? Coba. Nah. Ya ini, Kak, beneran nanti ini aku ambil ya, Kak. Nah, seperti itulah ya. Ini kakakku bererak pasti di 100.000 lengkap dengan nomor seri ya. Mau bererak 100.000 lengkap dengan nomor seri ya, Kak. Yang jelas itu aku ambil ya. Aku butuh ininya buat tali kalau putus itunya, Kak, nih. Ya. Ya, Kak. Iya. Tapi ini buat apa ya? Gak usah lah, Kak, buat kakak aja lah tuh. Buat kakak aja, mana tau nanti nih ini putus, ini pengganti ya. Iya, Kak, beneran. Iya, Kak, iya beneran loh. Ini kalau putus, ini pengganti. Nih, nih kalau putus bisa kakak kaitkan sini. Memang bener banget tukang tas ini ya. Ini aku kasih 100.000 brera loh, brera. 100.000. Ah, lama-lama kali kalian fix kan habiskan, Kak, ya. Ini, Kak, langsung dihabisin apa, Kak, nih. XR. XR aku kasih di harga 80.000 nih, Kak. Ih, murah kali. Nih, 80.000. Yuk, 80.000 biar habis, Kak, biar habis. Ya. Nah, ini, Kak, tadi yang mencari Kipling enggak kebagian, ini Kak ambil. Ini mirip kali kayak Kipling tadi. Ini juga like new the like ya. Ini kayak Kipling tadi loh, Kak. Ini cuman gak ada bodat. Ini juga brandnya Urex Sport ya. Yang tadi gak kebagian Kipling. Ini aku kasih murah, Kak. Ini persis kayak baru. Kayak baru, Kak, beneran. Ya, 3 ruang ya. Kayak baru cinta ambil. Ini brand lengkap teksnya. Saya ini Urex Sport ya. Jadi bukan main-main, Kak. Tetap aja ini brand. Ya, yang gak kebagian Kipling. Tadi kan kemarin kan aku jembreng Kipling ya. Modelnya sama, warnanya sama, sayang. Ya, ini itu ada bodat, ini nggak ada bodat. Ini lambil, aku kasih 60.000. Ini baru, seperti baru. 60.000 ambil, Kak. Yuk, 60.000. Si Kiplingnya 110 ya, Kang. Ambil, guys. Nah, kita ke sini, sayang. Ini aku punya kasus. Kasus sudah ditenteng seperti ini. Kalau mau 50.000 nih. Kasus 50. Nih, cowok-cowok bisa pakai. Ya, kasus 50. Oke. Nah, ini tempat bedak. Pouch ya. Pouch dia punya anakan di dalam, ya. Oke, minusnya cuma di sini ada kiki sedikit nih. Selebihnya aman, cantik kali pun. Ya, ini pink queen, Kak. Pink queen ya. Yuk, pink queen. Nah. Kakak punya anakannya nih. Yuk, 35. 35 ambil, Say. Nih, ada pegangannya lagi. Tempat bedak boleh 35 ya. Oke, next. Oke, kita main cepat dulu, Kak. Cepat, mana satu lagi. Nah, ini, Kak, taekwondo. Ayo taekwondo 30.000. Ayo taekwondo 30.000, cantik. Taekwondo selempang. Yuk, selempang taekwondo 30.000 ya. Oke, next. Nah, ini, Kak, aku punya serangsel. Rangselnya ini kayak ala-ala Gucci dan tulisannya ada Gucci ya, fashion buat main, sayang. Ini ada tulisan Gucci ya, Kak. Nah, ini bukan main-main, Kak. Bahannya masih oke. Ini kalau mau aku kasih murah 65, Kak, ala Gucci ya, masih cantik. Mau ala Gucci 65 buat matching, cantik. Ini seling, Kak, selingnya cakep ya, selingnya cantik, kakakku cantik banget. Ini ada brandnya itu adalah Alis Marta ya. Alis Marta, sayang, mana sih? Nah, ini Alis Marta ya. Jauh kali aku di sini, Kak. Aku udah gelisah ya. Suka ini, Kak, duduknya udah makin ini tepos, jadinya sakit duduk. Padahal udah pakai bantal dua loh. Nah, ini ada tag-nya, Kak. Tulisannya sudah Alis Marta, di sini sudah Alis Marta ya, sayang. Ini aku kasih berapa, Kak? Murah, ambil, Kak. Murah-murah, bahannya tebal, cantik lah ya. Ini cuma jejak bal. Ya, bahannya cantik deh. Ya, modelnya juga cantik. Ya, nih. Kak, kalau ada yang mau aku kasih Alis Martanya 75, ambil, Kak. Ih, murah kali 75. Ya, Kak. Ambil, Kak, 75, ambil, Kak. Cepet-cepet, Kak. Aduh. Ya. 75, mana tadi ada lagi? Nah, ini, Kak. Nih. Ada yang mau nih cantik 80.000. 80.000, saya. Yuk, ambil.
80 ya, ambil 80. Ada lagi tadi ya? Itu doang ya? Aduh, sakit. Tadi satu doang ya? Oh ya udah. Nah, elpong merah. Elpong merah. Wih, glossy guys. Glossy, talinya keren. Talinya keren banget. Ya, wih ala Marsinondang. Ya. Talinya keren, Marsinondang. Cantik loh, Kak. Oke, next, cantik. Nah, di sini ada minus sedikit. Aduh. Ini kakak lihat dulu kondisi bodinya ya. Ini guys, ini ya, perhatikan. Cantik kali kak merahnya Tote. Nah di sini ada sedikit tape warna, nih sedikit ya, nih sedikit ya tape warna. Terus di sini ada sedikit lagi. Nah ini mah nggak terlalu memantau lah ya kak. Nah di sini bagian sini ada sedikit. Di sini juga nggak terlalu menyakitkan mata lah ya. Oke. Nah di bagian sini dia mulus, bagian depan mulus banget ya. Glossinya masih kinclong, mulus banget ya kak. Nah di sini nih kak butuh dilem ya, perhatikan ini kak butuh dilem. Kakak masukkan aja lem, tapi nggak usah lem power kak ya. Nih butuh dilem. Kalau lem power ya terserah lah, kalau buat pakai sendiri sih sah-sah aja lah ya kak. Ini kak dia agak renggang tuh ya, butuh dilem ini doang ya. Cantik banget. Semuanya masih aman sayang. Aman di sini doang nih. Butuh dilem aja sedikit. Nah, ini LP loh, bukan ini loh, bukan enggak LP. Dari body aja udah kelihatan dia. Wow, pakai LP ya kan. Keren banget itu tante itu. Tante Nurma itu pakai LP gitu kan. Banyak kali duitnya katanya. Padahal nggak tahu dia ini kan monja ya kan. Ini pakai zipper, guys. Nah, di kepala zipernya ini dia nggak LP. Kenapa? Dia kayak udah diganti ya kan? Mungkin patah ya. Nah, di sini dia ada brandnya, ya. Brandnya. Terus dia nggak bernoser. Itu aja sih. Nah, ini rapi banget kak. Jahitannya aja rapi ya. Nah, ini dia salahnya dia udah nggak bernoser aja. Ya. Ini kak ambil kak, aku kasih murah. Ya, mau LP merah. Cantik loh. Aduh, makanya aku kadang suka berdiri live-nya kak. Sakit pantatku. Ini kak cantik banget ya. Weh, cantik kali. Ya, ini ASEAN LP ya. Tadi sudah aku ceritakan ya. Nah, no komplain, no ya kak. Terus terang aja kak. Ya, nih. Ini ada sedikit tape warna. Ya, ini bagian belakang ya kak ya. Bagian depannya mulus. Nah di sini kak, tapi dia belum renggang kak. Cuman terlihatlah dia renggang ya kan. Masih aman, masih dipakai sih masih aman. Karena dia ada lapis. Ini kalau ada mau aku kasih di harga. Mau LP 120 aja. Kalau enggak mau aku bikin 150 tadi kak ya. 120 ya guys. Ambil kak, cantik banget merah. Ya, aduh gak tahu lagi kalau enggak kalian ambil itu. Gak tahu lagi aku mau bilang apa. Ya. Nah ini guys. Yuk. Ini elegance. Elegance bahannya nilon bagus. Di sini dia mute-mute. Ya, nih. Mute-mute kayak ya. Ini elegance. Tidak ada mutenya yang copot, ya. Ini keren. Ya, elegancenya keren, ya. Bahannya nilon. Kalau ada mau nih Kak, aku kasih di harga 100.000 aja. Elegance 100.000 ya, say. Ya, keren banget nih. Ya, elegance ini. Ini kan nggak ada satupun yang copot ya. Ya, totenya cantik ini sayang. 100.000. Elegance. Elegance ya. Brand ya sayang. Nih, tarikan zipper sudah elegance ya. Nah, tarikan zipper sudah elegance. Nah kakakku 100.000 cantik ini kak, buat pakai kerja gitu bagus ya kak ya. Ya, oke okay, next. Ini kak aku kesini ya kak, aku yang baru.
Nah ini kak, aku ada yang mau, ada yang kayak gini kak, lengkap dengan tali rantai. Kalau mau 100.000, ya mau 100.000, ya nih 100.000, oke next. Ya, nah ini guys, nggak ada yang mau guys. Ini sudah aku tacap kak, walah bahagia kali lah kalian kan. Sudah aku tacap kak, kemarin seram ya kukisnya. Nah di sini ini belum sih, ini ada sedikit ya, sedikit. Ya, ini tapi ini kak udah aman lah hidupnya kak, cantik lah sekarang ya kan. Tuh, udah enggak ini kak, cantik kali ya kan, kulit asli. Ini rokisem, rokisem. Ya, berapa ini kemarin kak? Rokisem, ini kok kasih 200 ribu ya. Mau rokisem 200 ribu. Kemarin berapa kak? Lupa loh harganya. Lala. Kemarin berapa ini saya? 2,5.